Hai semuanya, assalamualaikum. Welcome to my channel. Jumpa lagi di channel Rumah Deep Danda. Rumah yang digang sempit, rumah yang gak mewah, tetapi dibikin asik aja. Di videoku kali ini, saya lagi unboxing bukan peralatan dapur, tetapi untuk sepeda dan stand holder untuk HP. Harganya cuma 12 ribuan aja. Yuk kita buka. Ikuti video aku selanjutnya ya. Stand holdernya ini murah banget, lumayan untuk buat bikin video. Harganya juga ramah di kantong, cuman 12 ribuan aja. Paketan yang kedua ini pedal mam ya. Dan untuk paketan ini isinya spion ya mam, aksesoris sepeda ontel biar makin unik dan kece. Dan saya membelinya 2 biji mam ya. Dan saya pesan juga hand grip warna coklat serta lonceng biar kelihatan unik. Nah, ini keranjang sepeda. Ini yang membuat sepeda bikin kelihatan vintage. Ini terbuat dari rotan asli. Untuk paketan yang kardus ini berisi sadel. Sadelnya warna coklat pula biar serasi. Nah, ini ban sepeda. Ini yang menunjang bikin sepeda kita kelihatan vintage. Kalau ini ban dalam sepeda. Nah, ini sepeda yang mau direstorasi, Mam. Sepeda poligon yang zaman dulu, yang udah buluk, jelek, dan keranjangnya ini sudah karatan semua. Ini memang aku beli dalam keadaannya seperti ini, Mam ya. Saya membelinya bekas dan harganya itu sangat murah. Dan saya ingin mengubahnya menjadi sepeda vintage. Sepeda yang ala-ala Polygon Austin. Tetapi Polygon Austin itu harganya mahal banget.
dan saya mensiasatinya membeli sepeda rosokan atau sepeda bekas dan saya restorasi biar kelihatan sepeda vintage ala Korea. Yuk ikuti video selanjutnya ya, lagi restorasi. Kira-kira akhirnya sepedanya penampakannya seperti apa ya? Oh ya, bagi kawan-kawan yang udah menemukan channel aku ucapin banyak terima kasih. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe biar aku semangat untuk bikin video. Jangan lupa loncengnya juga ya, biar kalian jadi orang yang pertama nonton video aku. Yang memasang ini saudara aku mam ya, karena aku gak bisa, jadi saudara aku yang bisa dan memasangnya. Tatara, penampakannya seperti ini. Lumayan keren kan? Kelihatan vintage. Sebenarnya sih saya juga ingin merubah catnya, tetapi berhubung budgetnya itu terbatas, jadi cuman pakai keranjang sama aksesoris lainnya untuk pengecatan belakangan aja. Nah, udah bisa dibikin goes ke pasar. Yuk, kita ke pasar dulu. Thank you.
Aku ucapin terima kasih udah ngikutin video aku. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dan menginspirasi. Thank you for watching. Wassalamualaikum. Bye-bye.